Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta maqsudina wa ridhaka matlubina a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma ya muqalibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izinnya pada pagi ni kita dapat bersama dalam majlis ilmu selepas kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Dan ini kali pertama saya kat sini. Saya pun tertanya juga, memang surau ni ambil orang luar. Nak buat tengok kat situ banyak kawan-kawan saya kat Selangor, kat Kuala Lumpur, ya. Baik. Jadi sebelum kita berkongsi ilmu di pagi ni, ta'aruf dulu nak kenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridwan bin Hashim, berasal Kuala Lumpur, menetap di Bandar Tasik Selatan. Jarak daripada rumah saya ke sini 65 km, ikut Waze bersama dengan 52 minit subuh lah. Kalau asal maghrib, minta maaf lah, tak dapat. Nah, ok, baik. Bekerja di tabung haji, dan selain daripada tu, saya freelance saya beginilah, mengajar. Saya tak suka perkataan mengajar, berkongsi ilmu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Tapi Labuan tak pernah lah, setakat Kuala Lumpur dan Putrajaya je. Selangor, seluruh Selangor dan juga seluruh Negeri Sembilan. Cuma kat sini saya tak pernah lah, balik kampung kat Gemencih ataupun kadang-kadang pergi ke Jelai, adalah. Baik. Jadi secara ringkasnya gitulah. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, kat sini semua memang orang-orang Negeri Sembilan ke? Dengar tadi sahabat dia kata kebanyakan orang luar ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan saya cakap Negeri Sembilan, kalau luar saya cakap KL lah. Campur lah. Okay, baiklah. Jadi tuan-tuan perempuan para jemaah sekalian, tajuk dia beri kat saya baru semalam perasan dekat poster Ramadan. Jadi bila nak cerita pasal Ramadan ni, tuan-tuan pun dah sedia maklum tak? Ramadan tu apa, apa yang dibuat dalam bulan Ramadan. Nak, cuma dalam 10 yang terakhir ni tadi, kita akan kongsi berkaitan dengan amalan-amalan seharian sama ada di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan. Tuan-tuan dah biasa dengar dah, FB ke YouTube ke apa-apa, tiap-tiap bila pasal Ramadan, semua Ramadan orang dah tahu dah. Cuma malas dengan rajin je, nak buat dengan tak buat. Baik. Yang pertama, kita tadi solat jemaah bersama. Habis saja kita solat jemaah bersama, selepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian zikir apa yang kita baca selepas tu? Kita akan istighfar. Tak, kita akan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak yang panjang. Kenapa kita istighfar? Kerana kita minta ampun kepada Allah Ta'ala
atas salah silap kita dalam kita menunaikan solat tadi. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala kerana kita ada buat salah dan silap, ada kekurangan kita dalam solat, maka kita pun top up dengan istighfar. Boleh guna bahasa macam tu, mudah lah nak. Eh, kita cover balik dengan istighfar tadi. Tapi ada, saya tak kata sinilah, eh, ada juga di antara kita kadang-kadang tak nak istighfar. Tak nak istighfar. Lepas beri salam, diam. Lepas beri salam terus, diam. Yakin ke kita solat kita tadi tu mencapai piawaian dia? Tu bahasa tinggi sangat. Yakin ke kita solat kita tu lepas? Ha, boleh guna bahasa tu. Ha. Berapa kali kita istighfar? Tuan-tuan, pagi ni kita santai-santai. Saya tak nak berat-berat. First time kan? Tak nak usah berat-berat. Tuan-tuan pun sporting lah sikit. Muka kuyu dah sahur belum? Kan? Tiga kali kita istighfar tadi. Kerana apa? Kerana dalam solat kita ni tadi ada tiga perbuatan. Nak, ada tiga perbuatan kita dalam sembahyang. Yang pertama berbentuk apa? Qauli. Kalau nak ikutkan yang pertama tadi berbentuk qalbi tadi. Apa qalbi tadi? Hati kita. Khusyuk tak dalam sembahyang tadi? Ke ada yang nyumpah saya? Pendek sangat orang tua ni baca. Nak, kalau saya baca panjang, bila masa saya nak ceramah ni kan dah subuh pula. Nak, tak, saya pun tak suka buat panjang-panjang. Nak, nak toina ke keluar Allah ke kan? Sebab apa? Sebab nak meraihkan semua orang. Sebab saya nak kejar masa supaya ceramah ni panjang sikit. Nak, jadi orang boleh sama-sama. Eh, kalau nak panjang-panjang mungkin dengan imam lain lah. Nak, boleh nak. Yang pertama, qalbi kita, hati kita khusyuk ke tidak dalam semayang tadi. Tu pasal khusyuk tak nak ceritalah. Tuan-tuan punya hati, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Kadang-kadang kita kona dekat tempat lain juga. Sebab tu minta ampun dengan Allah. Ni tak, lepas beri salam buat tak tahu. Tu namanya sombong. Ha. Yang kedua boleh berbentuk fa'li. Perbuatan kita dalam solat tadi ada tak yang bergerak-gerak? Ada. Kan? Tergaruk sana, tergaruk sini, tergoyang sana, tergoyang sini. Elok ke? Mujur tak batal? Mujur tak batal? Dalam solat tadi ada disiplin tak? Aduh, jangan bergerak banyak. Dia kata jangan gerak banyak. Dah gerak banyak tak payah cerita lah, memang batal. Tapi ada gerak tak? Ada. Tuan-tuan, siapa yang terlibat dengan kawat, siapa yang terlibat dengan perbarisan tadi tu, ada tak dia punya syarat dia? Jangan gerak, jangan garuk, jangan goyang-goyang sana sini. Kalau buat, kena. Itu kita dengan manusia. Tapi dengan Allah Ta'ala tadi, langgar je. Maka kita top up dengan istighfar tadi. Sebab kita ni tak kuat. Tak kuat nak disiplin diri tu. Jangan gerak. Ha. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi qauli kita. Bacaan kita. Nak? Bacaan kita. Ha. Kadang-kadang ada yang kurang tepat panjang pendek dia. Nak? Dalam kita semayang ni tadi, tak tepat tajwid tak jadi masalah. Janji sebutan huruf betul, baris betul. Sah tak? Sah. Dia tak cukup dengung, tak cukup mat, tak cukup ni semua. Tu apa aksesori dia. Kalau buat lagi bagus. Tapi semua orang ni kat sini, semua pangkat abang-abang, ayah-ayah saya. Takkanlah daripada muda sampai ketua ni pun tak elok-elok lagi. Enak? Dah terkeluar cakap tu kan? Tengoklah kalau saya pergi ke belah utara, dia kat utara. Enak?
Kalau Kelantan pula Kelantan. Ha. Ikut, ikut ikut resam lah, ikut huruf dia. Nak. Ha. Tu. Ha. Tu yang perbuatan tadi saya ulang balik, yang undur balik nombor 2, kadang-kadang berlebih pada imam. Nak. Tuan-tuan nak tanya dua benda je berkenaan dengan perbuatan. Kita ni kan perasan nak, kalau gerak sekali, dia kata barang siapa yang bergerak lebih 3 kali batal tak? Hello tuan-tuan, batal tak? Batal. Okey, but saya nak tanya, tuan-tuan jawab je. Gerak sekali batal tak? Ni nak tanya faham ke tidak 3 kali berturut-turut batal. Siapa yang bergerak lebih 3 kali berturut-turut batal. Clear. Bergerak lebih 3 kali berturut-turut. Kita tak nak cerita Ramadan ni, kita santai-santai je, basas je. Bergerak lebih 3 kali berturut-turut batal. Sekali gerak batal tak? Tak. 2 kali gerak batal tak? Tak. 3 kali gerak batal tak? Ha, nak jawab pun seram. Nah. Entah jawab entah tidak, semua dah pakai mask kan. Nah. Siapa kata batal? Memang haram lah nak angkat tangan. Siapa kata tak batal? Tak ada orang jawab. Sebab dia kali ketiga tu dah kira batal dah. Satu tak, dua tak, masuk tiga, batal. Nak memahamkan orang tadi tu, orang faham yang kali keempat baru batal. Padahal kali ketiga tu, satu, dua, tiga, batal. Orang faham? Lebih 3 kali baru batal. Bukan lebih kali ketiga tu yang keempat. Lebih 3 kali tu yang ketiga tu batal. Nampak? Asas je. Pun semua ke laut. Nak? Itu pertama. Yang kedua, kita ni semayang. Nah, kalau dalam hukum fiqah mengikut mazhab mana? Syafi'i. Ya ke? Semua jawab Syafi'i kan? Semua jawab Syafi'i. Nah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam konteks solat berjemaah, ya nak, imam dahulu buat perkara tadi baru makmum ikut. Contoh Allahu Akbar, baru makmum pun takbir ikut imam Allahu Akbar. Ya tak? Baik. Kemudian imam perokok Allahu Akbar, baru makmum pun Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sujud baru ikut Allahu Akbar. So soalan dia, soalan dia, sebab saya terlibat kadang-kadang orang kursus haji kan, dia kalau one way dia memang lemau tidur kan, dia dah terbiasa dua two way. Nak, soalan dia, Allahu Akbar, imam rokok dia takbir intiqalat tadi Allahu Akbar, yang ni tadi dia sama-sama ikut imam ke ataupun dia biar imam tua dulu baru dia turun? Mana satu? Yang pertama dia biar imam selesai ataupun dia sama dengan imam? Nombor satu ke nombor dua? Bohong. Nah, ada yang nombor satu, ada yang nombor dua. Ni paling banyak nombor dua apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Biar imam diri dulu ke sama-sama tegur dengan imam tadi? Patutnya biar imam diri dulu. Tapi apa yang baik sekarang? Sama tak? Ada yang tersama. Nampak? Tu pun tak ada disiplin. Mujur tak batal. Dua kali melebihi imam batal solat. Berturut-turut. Ha. Nampak tak? Tu yang salah. Sebab tu kita lepas sembahyang tadi, istighfarlah tuan-tuan. Jangan kita senyap saja. Sebab kita minta Allah Ta'ala terima amalan kita tadi. Tak? Kita minta Allah Ta'ala terima amalan kita. Baik. Yang kedua, lepas kita istighfar tadi, kita baca zikir apa?
kita baca zikir Allah. Tuan-tuan ni memang memang tak tahu ke, malas nak jawab ke apa. Kenapa? Kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan, berapa kali kita baca? 10 kali kita baca. Ada tak yang tak baca tadi? Pun ada kan, lolap, sembang, main telefon. Lepas mayang dia buka telefon, mati ke ikan kata telefon ni. Kalau bawa orang-orang ni kat tempat yang tak ada lain kan, oh, pinau mata kan. Dah lama tak cakap macam ni kan, lama tak balik kampung. Ini pun lepas sebab nak ceramah ni. Tu minta lah, tak lepas pula dengan polis. Jawana datang sini kan. Daripada Tirmizi meriwayatkan, daripada Tirmizi meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya apa? Siapa yang mengucapkan selepas sembahyang subuh dalam keadaan dia masih lagi melipatkan kaki dia, belum bertukar lagi dia punya apa ni, keadaan kaki dia tadi, dan tidak bercakap lagi. Lepas beri salam, dia ada istighfar tak? Istighfar. Lepas istighfar tadi, dia pun baca la ilaha illallah wa syarikalah, dengan syarat kaki lipatan semasa tahiyat akhir tadi itu tidak berubah. Kalau dia duduk intiqalat, kalau dia duduk secara iftirash, iftirash lah. Kalau dia duduk tawaruk, tawaruk lah. Iftirash tawaruk ni faham tak jadah itu? Faham kan? Ah, tak payah. Sorry. Tak duduk macam tahiyat awal ataupun duduk macam tahiyat akhir. Salah satu daripada duduk macam tu, kekal keadaan gitu, kemudian baca la ilaha illallah syarikalah 10 kali. Nah, kalau baca 10 kali maka ditulis baginya 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan diangkatkannya kepada 10 darjat. Dan sepanjang hari itu dia terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini dan dijaga daripada gangguan syaitan. Kita ni tadi dengar bulan Ramadan, dengar 10 tahir, semua pecut yang bukan. Nak cakap pecut yang bukan-bukan ke? Bukanlah. Bukan. Memang kita buat tu yang sebenar, yang patut kita kejar. Tapi kita kejar benda yang yang orang kata sunat-sunat yang biasa kita baru nak buat bulan ni, yang sepatutnya kita dah amal lama kita tak buat. Tu maksud saya. Kenapa? Macam pagi ni, habis sembahyang je kita dapat 3. Diangkatkan ke 10 darjat. Dihapuskan 10 dosa dia. Nak banyak tak? Diberi pahala lagi, dipelihara daripada gangguan syaitan, dengan syarat jangan berubah lipatan kaki. Ni lepas mayang dia pun bersilu. Kalau ada yang bersilu lah. Belakang saya tadi semua nampak melipat. Nak, kena ingat tu. Nak, dan jangan bercakap. Start, kalau ada orang cakap dengan kita macam mana? Diam. Kalau saya cakap, jangan cakap, boleh tak? Tu kira cakap tak tu? Kira cakap dah tu. Dia sembang kata, diam lah. Tu nak kira cakap. Diam je. Nak, mudah tak? Mudah. Tapi kita buat nak? Kalau buat, alhamdulillah. Nak, lepas ni hati-hati. Dambah lagi dalam bulan Ramadan. Perkara-perkara sunat yang kita buat, status dia seperti fardu. Yang fardu, aku tahu lagi. Nak? Ni santai-santai, tuan-tuan. Nak? Dia bulan puasa ni kan, cerita berat-berat ni kan, mula pening. Sekejap lagi seorang-seorang keluar. Tu dah seorang dah keluar tadi dah. Kan? Saya ingat masjid tau.
kena tengok surau An-Nur. Masjid jauh ni dia panggil datang kat sini. Sebab surau-surau kat Kuala Lumpur tu ada tempat-tempat dia takut nak panggil orang-orang luar. Ni kat sini rumah, kita fikir macam mana tu. Saya pun tanya kawan-kawan saya, Ustaz Radi, saya tanya, pernah datang tak? Kata pernah. Kata Ustaz Izmir, Izmir semalam ya? Izmir semalam. Nah, dua orang tu. Nah, tak? Tu kita ingat tu. Dan yang ketiga, kita fikir ni kita ambil tiga lah. Lepas tu kita akan cerita bab amalan yang 10 tahun. Boleh tak eh? Ha, secara santai. Yang ketiga apa kita fikir? Ha. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali baca? 7. Waktu bila baca 7? Subuh dengan maghrib. Yang Zuhur, Asar, Isyak? Tak baca langsung? 3. Ada yang saya sampai 3 tadi, dah 3 lah kan. 3 kali. Tapi nak cerita yang pagi ni. Apa maksud Allahumma ajirna minan nar? Ya Allah, hindarkanlah kami daripada api neraka. Faham tak? Ya Allah, hindarkanlah kami. Sebab Allahumma ajirna. Kalau tuan-tuan baca sama-sama, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada api neraka. Yang ni kita baca secara jemaah. Bila jemaah, maka nun tu baris atas. Bila atas, kami. Kalau ni, aku. Anak? Okey. Kenapa macam 7 kali? Tuan-tuan. Oh, ni dah macam forum pula dah. Okey. Kita down. Dalam bulan Ramadan, biasa dengar, orang puasa ada 3 keadaan. Kan? Biasa dengar kan? Tu malah nak cerita kan? Semua dah pandai. Yang pertama, puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, puasa khusus dan khusus lagi. Enak? Puasa umum ni tu dia menahan diri. Tak makan, tak minum, tak buat perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Ha. Baru-baru ni PPIM ke? Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dia pergi buat survey dekat KL. Tanya budak-budak, apa perkara yang membatalkan puasa? Apa perkara syarat-syarat puasa? Ha. Semua tu jawab dia tu macam nak masuk tentang sampah. Apa syarat-syarat puasa? Mesti bersahur, dia kata. Tentang gelap, kalau ada friend FB saya boleh tengok. Ataupun cari PPIM tadi. Syarat-syarat puasa mesti sahur, tak boleh puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa tadi? Korek hidung. Mak, benda yang tak sepatutnya lah. Yang tanya pun umur 20-an. Sekarang ini saya tanya kat tuan-tuan, puan-puan balik. Apa perkara yang membatalkan puasa? Memang tak jawab lah. 5 perkara yang membatalkan puasa tadi. Ya nak? Yang pertama apa? Semua yang tadi sebenarnya sama lah. Yang tidak memasukkan sesuatu perkara, sesuatu benda, ain tadi benda ke dalam ruang yang terbuka. Yang terbuka tu ada berapa? 5. Yang pertama tadi jangan masuk ke dalam hidung. Korek hidung batal tak? Ni tiap-tiap tahun tu cerita dah kan. Batal tak batal. Terawih 20 rakaat, 8 rakaat. Doa buka puasa, selepas buka puasa, selepas makan ataupun sebelum makan. Lepas tu antara solat terawih, nak selawat tak selawat. Macam tu gaduh sampai mati. Boleh tak? Clear tak? 28. Allahumma laka sumnah, bagaimana itu yang tu, warid ke tak warid? Itu kalau baca sebelum buka puasa ke selepas buka puasa. Selawat di antara terawih tu, apa ni, bid'ah ke tidak? Aduh, letih dah benda-benda ni. Ni tak lama lagi ni, apa lagi? Minggu depan apa dia? Kes apa pula?
ziarah kubur tak ziarah kubur. Ini nampak? Benda yang sama. Masukkan sesuatu dalam lubang hidung, kalau korek sini, batal tak? Tak. Kalau dah korek sini, keluar je mata macam ni, batal lah. Kan? Tak ada orang korek hidung macam tu dah. Yang kedua masuk ke mana? Telinga. Setakat tu je. Tak ada orang gila masuk sampai keluar kat sini. Dua. Yang ketiga apa? Tekak kita. Tak kira lah air ke makanan ke juluk ke semua ke. Nampak? Yang keempat, ruang gotong yang mana lagi? Hak depan, kemaluan depan, kemaluan belakang, hak semua tu. Nampak? Tu yang membatalkan puasa kita. Ha. Tu lah. Nombor satu. Puasa umum. Puasa kedua apa? Puasa khusus. Khusus ni yang mana? Ha. Khusus tu macam mana? Iaitu jaga diri kita daripada melakukan perkara yang boleh mengurangkan, nak merosakkan puasa kita tadi. Contoh duduk kat sini terpelihara lah sikit. Kami dekat Kuala Lumpur ni huara. Nampak? Perkara membatalkan puasa dari segi fizikal kita jaga. Dari segi yang khusus ni kita susah nak jaga. Yang duduk di bandar lah. Kenapa nak cerita ni? Saya nak kait dengan kita zikir Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali kan? But, hindarkanlah kami ya Allah, ya Allah hindarkanlah kami daripada api neraka. Dalam diri kita ni tadi, satu daripada tubuh badan kita ni tadi, ada berapa anggota? Ini tasawuf sikit. Negeri Sembilan kan darut tasawuf kan? Dia satu-satu cepat kan? Ha. Dalam diri seorang manusia tu tadi, ada anggota-anggota yang perlu dipelihara. Kerana anggota-anggota inilah yang boleh membawa dia ke syurga. Dan anggota-anggota inilah juga boleh membawa ke neraka. Tuan buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Tak? Ada. Tak? Apa dia? Apa anggota dia yang pertama? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada api neraka. Sebab mata. Kerana mata kadang-kadang boleh bawa ke syurga. Mata juga kadang-kadang boleh bawa ke neraka. Itu yang saya kata yang mata tadi tu. Sini tengok rumah, bukit, dak pokok. Tentang datang KL. Ha kan? Ha. Semua macam-macam tengok kan. Ha, ada putih, ada gelap, ada coklat, semua ada. Faham tak? Kau tak faham? Mak ai wali betul. Ha. Ha. Tu semua tu tengok mata. Yang kedua apa? Yang kedua telinga kita. Jaga telinga ni tadi. Daripada dengar yang bukan ngumpat lah, cerita hal orang lain lah. Nampak? Telinga jaga. Gengkah-gengkah lah, gengkah-gengkah. Yang ketiga apa? Ketiga mulut. Mujur puasa. Dah tu berkatuk pula. Sumpah sengana orang pun tak nampak. Kan? Mulut jaga. Dia tak habis-habis. Nasib baik puasa. Kalau puasa pun sama juga. Haram lah kita ni. Berapa dah? Tiga. Yang keempat apa dia? Ha? Kaki. Ikutlah peraturan dia. Daripada mata turun ke telinga turun mulut, tiba-tiba kaki. Tangan. Tuan-tuan jangan marah lah. Ha. Tak buat macam ni kan, sonyap ni kan, lolak mata. Yang keempat apa dia? Tangan kita. Jangan buat yang bukan-bukan. Dulu kalau orang buat jahat, memang betul-betul jahat. Sekarang ni nampak baik tapi jahat. Apa dia? Handphone. Main forward je kat orang lain. Tak betul, tak tidak. Kan? Nampak?
Dulu punya cerita ni, dia nak gambarkan hari ni tangan juga berdosa. Bunda tangan buat puasa. Rupanya hari ni terbukti salah satunya handphone. Nah. Ha. Yang kelima apa? Ha. Yalah orang kata kaki ambil kaki lah. Sianlah. Daripada tadi kaki-kaki kan. Yang kelima apa dia? Kaki kita. Nak? Ha. Ke mana kita bawa kaki kita? Ni dalam berseluruh ni. Ha. Kalau betul-betul ngaji nangis. Tak ada gelak ni dah. Ha. Yang kelima kaki kita. Ke mana kita bawa kaki kita selama ni? Boleh bawa sendirilah. Tak? Ha. Ringkas. Yang keenam apa? Ha? Hati. Hati. Ha. Yo ke hati? Ha. Yang keenam tadi perut. Keenam tadi apa? Perut. Kerana perut ni diterbagi kepada dua. Satu perut tadi sumbat makanan sebanyak-banyak. Apa implikasi dia sumbat makanan banyak-banyak? Kalau dah sumbat makanan banyak-banyak tadi, apa jadi? Mengah tak? Ha, sebenarnya kata mengah ni. Nak? Ongeh ke tak? Ha. Apa nak buat lagi? Lepas tu apa jadi? Kita malas nak beribadah. Nak ngantuk, tidur. Tuan-tuan, cuba malam ni nak dengar saja azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi ambil air satu jam. Togak kat situ kan. Nak. Lepas tu dah makan-makan semua, boleh tak nak sembahyang maghrib? Tu maghrib baru tu. Sebab bila orang lepas sembahyang maghrib, dia makan lagi nak. Berbentar dia makan lagi kan. Tadi cakap 9 banyak-banyak tak? Banyak ada dengar tadi. Ada orang Kedah je, ada 2 orang tadi. Kita makan banyak. Sebab tu orang yang makan banyak ni tadi, dia terdedah kepada malas melakukan ibadah. Tembak. Malas melakukan ibadah. Bila malas lakukan ibadah, kosong. Itu satu. Tak? Sebab tu jangan banyak makan. Sikit-sikit saja. Yang sedang-sedang. Saya kalau malam jadi imam, memang saya tak suka makan. Kalau dijumpa orang lain tempat, lagi saya tak suka. Sebab bila dijumput, makanan sedap-sedap. Kita tengok eh. Kan makan banyak-banyak nak sembahyang terawih kan tak boleh. Dah dah suruh baca banyak-banyak lagu kan. Payah. Tak? Payah. Lepas tu yang kedua apa daripada perut? Jangan sumbat makanan haram. Haram yang jelas haramnya, haram daripada sumber yang tak elok. Nampak kat situ? Ha. Baik, tu perut. Yang ketujuh, apa dia? Yang ketujuh, kemaluan. Nak? Kemaluan. Kemaluan ni pun terbagi kepada dua. Yang pertama kemaluan ni, yang pertama ni apa dia? Yang kita ni tadi, dalam kita beristinja tadi, dalam basuh kemaluan kita selepas buang air kecil, selepas buang air besar, khususnya air kecil. Air besar tak ada masalah, orang reti geli, orang reti tahu busuk ke tidak. Air kecil ni tadi, kencing lah, kencing. Banyak tak orang ambil maklum berkenaan dengan tentang selok belok yang sepatutnya kita cuci tadi? Tak ada. Tambah lagi orang perempuan. Tak, bukan nak tibai ni, tak. Tapi kalau rasa, kena lah. Tak. Dah kencing atas bol, lepas tu cuci kat situ je. Sebab tu orang perempuan bila dalam hukum fiqah, bab istinja ni tadi, bab nyuci kan, kemaluan ni tadi, kena menyangkung. Baru sampai ke dasar dia, baru cuci bersih daripada kencing tadi. Kalau tak, dah duduk atas mangkuk tadi, terkopik. Macam mana nak cuci? Nampak tak? Di antara azab paling banyak orang kat kubur ni tadi, kerana bab-bab kencing ni tadi. Tak bersih. Yang laki pula kencing berdiri. Elok tak kencing berdiri?
waktu yang akan datang lah kalau dipanggil lagi. Tu pun ingat kalau panggil lagi kan. Lepas tu yang kedua apa bab kemaluan ni tadi? Iaitu jangan lakukan zina. Nampak? Hak tu kita minta, ya Allah hindarkan kami daripada api neraka sebab mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Hak itu puasa khusus tadi. Puasa yang lagi khusus daripada khusus siapa? Hati kita tak berdetik, tak sumpah segana semua. Dan ini baru pagi ni lepas solat subuh dah terfikir petang sekarang nak makan apa, nak pergi bazar mana. Itu memang tak ada lah. Tak dapatlah nombor tiga ni dia. Nombor tiga ni sekejap lagi kan keluar, katalah hujan lebat. Alamak, hujan lebat lah pula. Orang perempuan kan lepas basuh kain kan jemur-jemur, hujan lah pula. Macam mana nak kering baju? Pernah tak terlepas kata-kata macam tu? Mak. Tu kita nak claim siapa tu? Allah Ta'ala kan. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Ya, baru seminggu dua ni hujan, kalau sebelum tu terik kan. Lah panas lah, mak berdosing panas dah. Mak. Siapa yang beri panas? Allah. Marah tak kita? Marah. Tu kat mana datang marah tadi tu? Hati. Kalau benda tu berlaku dalam bulan puasa, dapat tak khusus-khusus tadi? Tak dapat. Nampak? Ha, yang nombor tiga tu yang paling payah sekali. Ni untuk tak orang wali-wali. Kita yang kuali-kuali ni memang tak dapat. Nak, tapi berusaha lah ke arah tu. Nak? Ha, berusaha ke arah tu tadi. Nak, yang tu kita minta kepada Allah Ta'ala. Dengan asbab yang nombor dua khusus tadi, dengan cara kita jaga diri kita tadi. Baik, settle. Tuan-tuan nak balik cepat ke? Tak ada kan? Bukan boleh minum kat kedai mamak kan? Ha. Saya lagi 15 minit boleh lah eh? 15 minit. Okey. Yang terakhir saya nak kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan apa dia. Untuk 10 yang terakhir ni tadi. Bukan 10 yang terakhir je. Bila-bila masa lah sampai mati. Tak, ni kan habis puasa kan habis. Sebab tu macam tak ada apa-apa kan. Apa dia? Empat amalan. Yang pertama apa dia amalan ni? Yang kita nak buat sebagai bekalan kita. Benda ni kita buat bukan untuk Ramadan. Kita buat ni tadi kerana untuk bawa mati. Kita buat ni kerana nak bawa mati. Cuma apa yang istimewanya pada bulan Ramadan? Istimewanya pada bulan Ramadan, kita buat, kita dapat ganjaran tu berlipat kali ganda. Dan kalau kita buat juga seharian, ditambah lagi pada malam hari, dikira, kalau kena pula pada malam Lailatul Qadar, panjang tak usia amalan kita? Usia amalan kita tetap 60, 50, 60, 70. Tak? Usia amalan tadi berapa tahun? 83 tahun untuk baru tahun ni. 1442. Yang lepas-lepas kalau kita dapat, berapa dah? Kan? Apa dia? Sebab tu orang tasawuf dia kata apa? Jangan jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Saya kadang-kadang nak cakap macam ni kat tempat-tempat yang lain-lain ni, macam tak berani. Aku takut orang salah faham. Sekejap lagi dia, ni kan ni pun masalah kan ni. Dia sekerat-sekerat kan mampu aku. Nak? Baik. Apa dia empat amalan tadi kita buat? Yang pertama, solat. Saya berpandukan jam sana ya, 7:30 ya, tuan-tuan. Tuan-tuan dengan ni. Kalau tuan-tuan nak lebih, cakap. Dan SOP sama kan? Sama kan satu Malaysia kan? Yang pertama tadi, solat. Jangan tinggal solat fardu. Jangan tinggal solat fardu. Kalau tinggal yang dulu-dulu, gantilah kita. Tu je. Tak? Pertama. Yang kedua berkaitan dengan solat apa? Dalam bulan Ramadan ni tadi, buatlah solat-solat sunat. Perbanyakkan solat-solat sunat. Kan dia kata sunat tu status dia fardu. Yang fardu berlipat kali ganda. Kita solat satu hari berapa kali? 5. Kan tak? Waktu diberikan hidup kita berapa lama?
24 jam kita beribadah tadi dalam solat semata-mata saja. Kalau campur dengan yang lain-lain tu alhamdulillah lah. Berapa minit kita solat? Pernah kira tak? Ni belum cerita pasal fiqh ni lagi tu ni. Kita solat tadi purata dalam 5 minit kali dengan 5 baru 25 minit. 25 minit tolak 24 jam. Bermaksud kita baru ibadah kepada Allah Ta'ala tadi 23 jam 35 minit. Nak? Kita beribadah 25 minit. Yang lepas tu tadi berapa? Yang tak buat apa-apa berapa? 23 jam 35 minit. Tu nak claim apa dengan Allah Ta'ala tu? Tapi nak masuk syurga kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Claim dengan Allah Ta'ala nak masuk syurga. Nampak? Tapi apa benda yang kita buat? Kita nak minta dengan Allah Ta'ala masuk syurga tadi. Aku kan semayang. Semayang kau tadi pun hati tak ke mana? Nampak? Tak top up dengan istighfar nak? Tak top up nak dengan zikir-zikir? Nampak? Itu satu. Baik. Tak panjang. Tapi cumalah. Ni satu pandangan. Satu pandangan. Nak? Tuan-tuan setuju tak? Dalam bulan puasa, perbanyakkan amalan-amalan sunat. Zikirnya, doanya. Setuju tak? Setuju. Biasa. Pergilah mana-mana tempat. Kuala Lumpur, Selangor. Nak? Negeri Sembilan, biasa Negeri Sembilan. Kalau bulan Ramadan, saya tak balik kampung. Nak raya pun balik kampung. Jadi, kadang-kadang pun sama jugalah. Saya setengah tempat. Okay. Apa dia? Dalam bulan Ramadan dituntut buat perkara-perkara kebaikan. Di antaranya salah satunya doa. Ya kan? But tadi kita malam, bila malam selepas buka puasa, kita semayang maghrib. Lepas maghrib isyak. Lepas isyak tadi kita buat apa? Kita buat terawih. But dekat sini pun ada dua. Tuan-tuan, yang pertama dulu, antara solat terawih dengan solat ba'diyah isyak, mana yang lebih tinggi status dia? Ba'diyah isyak lagi tinggi status dia daripada terawih. Tapi ada tak orang lepas solat isyak dia tak bangun-bangun buat solat sunat ba'diyah? Dia tunggu terawih. Ada tak? Ada. Tu tandanya apa? Tak faham. Tak tahu. Kalau tahu dia buat nak? Dia buat. Lepas beri salam saja dah ambil doa saja kan? Dia pun diam. Orang lain semua bangun. Nampak rugi tak kat situ? Sebab tak ada knowledge, tak ada ilmu. Nampak? Yang kedua, Allahu Akbar. Lepas takbir tadi, biasa kita buat apa? Subuh tadi, lepas takbir pertama kita buat apa? Baca apa? Baca doa iftitah kan? Baca doa iftitah. Dalam tarawih buat tak? Sini buat kan? Hebat. Tahniah lah kalau buat betul. Ha, tak? Ini mana-mana tempat tak ada. Kalau dalam lain, Allahu Akbar. Itu diam. Sebab baca iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru start Fatihah. Tapi dalam terawih, dia tak buat macam tu. Tak tahu lah kenapa. Salah ke kalau tak baca? Kalau orang yang tak nak baca kan? Tak salah. Rugilah. Enak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup nafas kita kat belakang kan? Tak ada dia baca iftitah. Terus Fatihah. Kena pula pada rakaat kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Patutnya berhenti sekejap nak? Berhenti sekejap. Bagi jemaah belakang baik barang satu dua ayat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Gila dekat belakang kan. Bila nak ambil baca Fatihah macam tu? Terkejar-kejar kan.
Nampak tak perangai imam sekarang ni? Nak kata salah dia pun ya juga. Nak kata salah tuan-tuan pun ya juga. Lambat tu lah imam ni. Tompat lain 9:30 sampai witir habis. Tompat lain. Sini buat 8 ke 20. Kalau baca titah tu bagilah. Nak sebenarnya rugi. Tak rugi. Rugi kalau tak buat ba'diyah isyak. Rugi kalau tak baca iftitah. Tapi kalau cakap kelumpur ni orang bang saya. Orang marah. Ha? Benda betul. Kan? Terpulang lah. Tak? Bat. Itu solat. Kan? Tadi berapa? 4 kan? Berapa satu? Kedua. Apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Take time lah sikit. Baca Quran. Kalau malam gila, baca lah. Keluar Allah 3 kali. Jadilah. Nah, saya tak suruh baca Keluar Allah 3 kali. Tapi orang kata dah memang nazak punya otak. Baca lah. Jangan marah lah. Ha. Kalau malas, memang betul-betul gila tu macam macam bahasa kurang asam kan, kan? Betul-betul memang tahap malas sangat lah. Baca lah. Keluar Allah tu je. Baca ayat kursi. Janji ada baca. Yang sebaiknya buka lah kitab. Nak buka lah Quran, Masyar Quran tadi. Nak sekarang kat handphone pun ada. Baca lah. Sini buat buat dah tadarus. Dah jujur ke berapa dah? Nampak warna tak ikut kan? Tak join. Biasa orang perempuan dia punya juzuk dia lagi tinggi pada lelaki. Kita daripada daripada awal Ramadan sampailah ke hujung Ramadan baru khatam sekali. Dia orang dah 2 kali dah. Biasa macam tu lah. Tak. Tapi kadang-kadang macam tak ikut peraturan. Kau muka surat 1 sampai muka surat 3. Dan muka surat 4 sampai 5. Kau 6 sampai 3. Itu bukan tadarus namanya. Tadarusnya pun namanya. Orang kita baca orang semak. Tu baru betul. Sebab tu orang lelaki dia ambak habis. Tak nak? Orang perempuan dia kadang suka bagi-bagi. Ni sempat yang selalu saya tengok gitu lah. Tak? Saya tak kata sini. Tapi ada juga yang baca betul. Ikut peraturan dia. Tak? Tuan-tuan kalau nak lancar, nak cepat faham tentang Quran ni tadi, bacaan dia tadi, masuklah tadarus. Sebab banyak guru-guru something ada kat situ. Percaya nak? 10 orang ahli, kita salah satu je. Salah satu je. Baik dengung, apatah lagi kalau salah baris. Memang 99 dia tujah kita cukup-cukup. Last sekali ayat dia, tua pun bodoh. Nak? Sebab, tapi dengan cara macam kita cepat pandai. Kita cepat pandai. Tu, dua. Okey, yang ketiga. Nak? Ada jam ke sini? Semua tengok jam. Yalah, ada jam lah. Tuan-tuan sabar. Alah balik. Jauh dengan jalan ni. 65 km. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga tadi, zikir. Pertama solat, kedua Quran, ketiga zikir. Apa nak zikir? Zikir ni tadi dia terbahagi kepada tiga. Dah tadi dah empat ni bagi tiga lah. Bila nak habis ni? Sikit lagi nak habis kan? Tentang bila sebut zikir ni kan tak tahu benda nak baca. Zikir ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama zikir berbentuk yang pertama zikir tadi minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Istighfar lah kita. Nak ni bulan puasa ni 10 yang terakhir ni tadi. Nak malam ni malam ke-21. Kan? Perambat lah barang 5 minit, 10 minit. Saya tak kata sejam. Sebab sejam tu belum tentu lagi. Kan? Kurang-kurang adalah 2-3 minit kat kita tadi. Baca lah. Kan? Ni sebagai galakkan. Tak? Zikir astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak berapa kali ustaz? Terulang sekali pun cukup. Tapi kalau buat betul-betul ikut cakap saya pagi sekali pun cukup memang masalah lah. Maksud saya apa? Mintalah ampun dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar minta. Faham tak? Berbuih mulut kita tadi sampai kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi macam tak ada apa-apa. Lebih baik sekali buat. Kan? Tapi penuh penghayatan minta.
sambil minta tu memang betul-betul minta. Aku ada dulu ada buat dosa ngintai orang. Aku dulu dosa tinggalkan sembahyang. Aku dosa dulu ada ambil barang orang. Nak minta dengan Allah Ta'ala tadi tu dengan sekali nafas tadi penuh dengan penyesalan dosa tadi, lebih baik daripada zikir berterabur buih mulut tadi. Tapi tak ada apa-apa. Sebab nak kejar digit tadi. Kejar nombor tadi. Nampak? Maksudnya saya kata sekali je. Sama lah juga. Kan tahlil kan? Nanti tahlil nanti dulu. Tak? Itu dia. Istighfar minta ampun dengan Allah. Zikir bentuk minta keampunan. Kedua zikir bentuk apa? Ha? Belum lagi selawat. Dan lepas minta ampun, kita agungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah Ta'ala tu macam mana zikir dia? Macam-macam lah. Ha, yang paling afdal apa dia? Tahlil. Tahlil tu tak apa pun tu. Itulah dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tahlil. Mengagungkan Allah Ta'ala, di antaranya tahlil yang utama itu seafdal-afdal zikir. Biasa kan bila nak buat tahlil, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nak? Ha, tu. Yang lain ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Tentang kalau sebut tasbih, tahmid, takbir tu tahu kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bila sebut tahlil dia jam. Tahlil ni bukan kau azab binas falak kuluhu semua-semua panjang-panjang sampai doa tu ke. Itu bukan tahlil. Tahlil tu la ilaha illallah. Nak? Ha. Clear tak? Ha. Tentang aja subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim wa bihamdi subhan. Lupa lah dah pagi-pagi ni. Kan? Wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi subhanallah subhan. Ha azim. Lupa lah kan. Bantai orang aku pun lupa. Ha baca tu mengagungkan Allah Taala. Bacalah apa-apa pun. Nah, setidak-tidaknya la ilaha illallah. Nah, antara zikir yang paling lembut sekali yang tidak menggerakkan rahang mulut kita. Lidah je. Dan terang-terang subhanallah. Nak dapat bunyi tu sharp tadi, bunyi tu tepat, kena gerak tak rahang kita? Nah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Boleh tak? Subhanallah. Tak mahu dia. Alhamdulillah. Tak mahu. Okey. Tentang pegun rahang tadi, dia ada yang had kan. Sini tak kerja kan yang had kan. Ha. Tunggu sekejap lah. Kita pegun rahang kita tadi, sebut la ilaha illallah. Kita try. Ini nak. Kita jangan gerak. Jangan gerak dengan rahang kita. Hodoh sangat muka kita gerak. Kita statik je. Cuma sebut la ilaha illallah tanpa gerak. Boleh nak? La ilaha illallah. Satu-satunya kalimah tak perlu gerak mulut kita. Bantu orang nak mati katakan dia la ilaha illallah. Talking kan kat telinga dia. Ya. Ashadu payah weh. Selalu tengok kat mana tu? Kat filem kan? Waktu orang filem ni kena ngaji dulu kan? Tak nampak? Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi zikir berbentuk salawat. Dia bukan selawat. Selawat bahasa Melayu. Bahasa Arab dia salawat. S-O. Di Melayu kan S-E. Jadilah. Jadi tuan-tuan faham? Tak? Salawat. Ni pun sama juga. Gaduh dari dulu sampai sekarang. Kan? Nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa kau tak baca Sayyidina? Patutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tak habis-habis kata. Seorang kata hak ni bida'ah. Hak seorang lagi kata hak ni Wahabi. Dah banyaklah. Kita ni kat Malaysia ni dihinjak-hinjak agama kita. Tak? Dia memain-mainkan kita orang Islam ni tadi. Dan kita ni tak habis-habis bercakap dari dulu sampai sekarang. Bodoh-bodoh je dia. Tak. Siapa nak buat? Siapa tak nak tu dah. Kan? Masing-masing ada hujah sendiri. Hormat lah. Tak payah nak tuduh-tuduh orang. Ya tak? Ha. Settle masalah.
Ni tak lama lagi ni masuk kubur ni. Masuk kubur pula. Air kaya ni nak kubur ni kan. Masuk kubur ni masuk kubur. Ni air kaya ni kan. Siapa yang pergi apa ni lawat kubur pada pagi raya ni, ni bid'ah. Ni tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ni udahlah. Orang tu setahun sekali berbalik. Ni dah 2 tahun PKP. Kalau dijadikan lagi ni PKP, mampu 2 tahun tak balik. Dah tu pula balik time raya nak lawat. Time lain kalau dapat balik tak lawat pula kan. Dah time tu je cuti nak balik. Time tu je boleh lawat kan. Belapang dada lah. Ya tak? Oh, pergilah time lain. Bila masa dapat cuti pula, time tu cuti. Ya tak? Ha, nampak? Eh? Ha, tu satu-satunya tadi. Nak? Ha, kita salawat lah. Kita balik dari asal. Salawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau yang lengkap bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad. Eh? Hendaklah salawat dan salam. Selama hari ini kita salawat je tak ada salam tau. Eh? Saya nak buat sebab lepas ni senang. Yang keempat sedekah. Itu tadi cerita lah. Faham kan sedekah ni kan? Yang keempat sedekah. Saya balik kepada salawat ni tadi. Pengakhir sebelum menutup. Salawat tadi hendaklah kamu salawat dan salam. Selama hari ini kita salawat saja. Disuruh salawat, salawat saja. Salam ada buat nak? Kau tak faham sebenarnya apa benda? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Tak, saya tak tahu kat sini selalu buat ke tiba. Selalu semain Jumaat dah macam KL ada tempat tak buat dah. Negeri lain saya tengok Selangor ada buat lagi. Negeri Sembilan hari tu ada. Sebalik Tampin ada juga kan. Hari Jumaat innallah. Bukan macam tu lagu kan macam mana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Oh dapat mic sedap betul best eh. Sampai 3 kali pula kan. Kadang-kadang tengok sallu 'alaihi. Mungkin dah. 2. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sini tengah Jumaat lah. Tak. Tempat lain dia buat macam tu tak? Sebelum imam apa ni baca khutbah ni. Dah kan? Apa tuan-tuan buat? Ha? Salawat. Kat sini ada 2. Saya kata-kata kat masjidnya ada 3 jenis umat. Yang pertama bila suruh baca macam tu semua senyap. Oh sadap betul Bilal ni kan. Ha? Semua senyap tak tahu apa benda. Ha. Yang ni ramai orang macam ni. Bila Bilal ucap macam tu semua senyap. Tak tahu apa benda nak baca. Diingat itu adalah atur cara untuk Jumaat. Padahal Bilal tu dia suruh kita salawat. Sallu alaihi salawatlah kamu. Pada diam. Dah tak faham bahasa Arab. Kan? Dah tak faham tak apalah. Ambillah yang simple-simple. Ambillah faham. Yang kedua apa? Satu kelompok manusia yang kena masjid dia buat apa? Paling banyak, paling banyak. Lagi banyak daripada yang nombor satu tadi tu. Apa dah? Tidur. Tak ngaku pula dah. Tidur. Kena pula masjid tu pula ada aircon. Kipas pula besar. Sebesar-besar alam dia pergi sana. Eh, ni kecil-kecil je kalau main masjid kan kipas besar kan. Itu kalau jatuh syahid semua. Kan habis kena pancum. Kenapa? Ha. Tidur je. Kena pula yang kerja-kerja kan balik kerja tengah makan. Bukan mampu bulan puasa lah. Bukan geng plastik. Geng 18 puasa. Dia makan-makan-makan. Lepas tu dia datang masuk masjid. Ada kipas, ada pula aircon. Oh memang lain no. Kan kata orang saya pun. Tapi bila saya tak tidur, bila saya baca ketubah ha. Nampak? Kita tidur. Tak ada nak baca. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ikut apa yang disuruh tadi. Nak? Nampak tak? Ha. Apa ayat tadi? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Selawat dengan kamu. Wassalimu taslimu. Dan ucaplah salam. Dalam bulan Ramadan kita selalu buat. Bila macam Allahumma salli ala Muhammad. Itu apa tu? Itu selawat. Tuan-tuan jawab apa? Salallahu wassalamu alaihi. Itu apa tu? Itulah salam. Macam mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Salawat dan salam. Kita disuruh salawat, salawat je. Kurang sempurna salawat kita kalau tak tambah. So pun nak buat
Kalau nak baca panjang, campur dengan kertas keluarga baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tamu wa barik wa sallim. Mana pendek? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ada salawat, ada salam. Tu je. Enak? Jadi tu untuk pagi ni lah. Mudah-mudahan saya rumuskan balik. Yang pertama pasal zikir, istighfar kita. La ilaha illallah wa la syarikalah. Yang kedua, yang ketiga, Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu yang kedua pula berkaitan dengan amalan. Yang pertama solat. Yang kedua solat pun jangan main-main. Kan? Nasib baik mujur 8 kalau 20 lagi banyak gagam. Kan? You pun tak gagam pula kan? Pernah tak berlaku tempat-tempat 20 rakaat habis 8 semua dah cabut. Tinggal orang yang ke depan-depan ni. Dah tu pula orang yang nak ikut-ikut apa macam tidur-tidur ayam ni kan. Rajin tak rajin, rajin tak rajin, buat tak buat kan. Dia biar imam baca dulu. Pernah berlaku tak? Sampai ghairil maghdubi alai. Lepas salam yang ke 8 biasa 9, 10, 11 sampai 20 lah biasa berlaku. Kenapa? Imam dah bangkit untuk rakaat seterusnya. Imam bertakbir Allah, dia duduk lagi. Dia duduk lagi. Buat-buat picit lutut. Kan tak buat picit lutut orang kata pemalas. Jadi buatlah picit lutut. Oh, nak bagi signal aku sakit kaki. Oh sakit tak apalah kan. Kononnya padahal malas. Imam dah baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Baru dia bangun. Pernah jumpa tak orang jenis? Nak itu kalau dahulu kes lain lah. Baik, jadi sampai setakat ni saja dahulu. Apa yang saya kongsikan tuan-tuan puan-puan pada pagi ni, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sama. Ni secara santai je. Kongsi. Ni bercerita, bukan ceramah ilmu tuan-tuan, bercerita je nak. Mudah-mudahan dalam penceritaan tadi tu tadi ada orang kata manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anta maqsudina wa ridaka matlubina, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma akhtim lana bisul khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.